Tapi ingat, jika negara sudah memberi gaji yang lebih, jika negara sudah memberi fasilitas, jika negara sudah memberi honor yang selebih, lalu Bapak tidak berhasil memanusiakan manusia, tentu Bapak di akhirat akan dimintai tanggung jawabnya karena terlalu mengabaikan amanah dari negara Republik Indonesia. Saya yakin peringatan ini bukan sekedar seremonial belaka, tapi ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pekerja dan sivitas, orang-orang yang bekerja di lembaga pemasyarakatan, atas prestasi mereka mengurus saudara-saudara kita yang Allah takdirkan mendapat takdir buruk di hari ini menjadi penghuni atau binaan masyarakat lembaga kemasyarakatan. Semoga Allah menjadikannya sebagai amal jariah Bapak Ibu sekalian.